Selamat datang di Aldo Adela Channel, dan hari ini kalau di video sebelumnya kita udah jalan-jalan ke Bromo, hari ini kita mau nginep di pelataran Bromo. Ini ngantuk banget guys, ini hujan, lihat. Ini kita baru pulang dari Bromo. Gerimis, dan mulai gerimis. Alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan tuh baik ya. Kita dikasih kesempatan menikmati indahnya Bromo, dan sekarang hujan, kita jalan ke pelataran. Nanti tunggu waktu check-in, nunggu tidur deh. Tapi aku penasaran sih, penasaran pelataran ini kayak gimana. Kelihatannya itu bagus banget sih, serius. But let's see, stay tune this video. Pemandangan yang tadi malam menyeramkan. Beuh, tadi malam parah sih. Siang ternyata wow, super okay. Beautiful nih. Kita buka aja, kita gak usah pakai AC lah. Bro, mau kok pakai AC? Beuh. Serius, Liz. Pas belum hujan ya. Sejuk guys. Ini ada teras Bromo nih, udah semakin dekat nih. Wah, asik. Ternyata dekat banget sih. Pas gitu, kita benar-benar pas checkpoint kita. Rest area-nya dekat banget sama pelat. Tuh lu di depan, Mam. Bah, keren banget. Iya kan? Keren banget. Oke. Ini perjalanan kita ke pelataran Bromo ya. Oke, see you di at pelataran. See you. I can fly. Masuk ke hutan pembelataran ya, kemarin serem ya, malam-malam sudah di ini, siang-siang bagus sih. Dan ini kayak sejuk banget, kayak gak terlalu dingin. Dinginnya tuh enak gitu loh. Biasa aku kira kayak dingin yang tidak nyaman, tapi ini enak banget. Cakep. Wow. Here we go, we're sampai above. Wah, ini keren nih. Wah, ini sebelum kamu nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kamu selalu update video terbaru dari channel ini. Wow. Resort guest only, kiri. Tuh, masuk tuh. Ini kita masuk di saat hujan deras di pelataran. Wow. Good. Ya, tamu Aldo. Oh, siap. Nanti ini lurus Pak ya, tribun. Ya. Oke. Jadi masuknya bukan tadi. Dia kayak masuk terus kemana Pak? Ya. Oke. Susah kali. Satu bisa satu. Oke. Ini banyak kabut. Gerimis, hujan rintik-rintik. Oke, susah naiknya mobilnya. Oke, masuk. Udah masuk nih. Wow, banyak bunga trompetnya, bagus banget. Wow. Cakep ya. Hotel wow. Lobby kiri. Jiva Devi Hotel Parking. Aku lama nggak lihat bunga-bunga. Pak Mas Pak, oh my gosh, where is the fucking hall? Okay, ini lobbynya. Kita sampai. Oh my god, this is so good. Oh.
Oke, kita masuk ke lobbynya. Wow, klasik gitu. Homey banget kesannya. Kita bakal bisa naik tangga di situ aksesnya. Wow, ini ada classic car di sini. Nah, ini masuk. Dingin banget, serius. Nah, ini. Wis. Pamila. Oke. Okay. Ini dapat welcome trip. Dingin, Bang. Dingin, Bang. Dingin. Dingin banget, hujan-hujan ini, pas ini hujan. Tapi dingin daripada tadi pagi di Bromo. Iya, ini dingin banget, dingin banget. Dan itu kan dikasih buat kantri ya. Asalnya panas, sekejap udah jadi dingin. Jadi tuh. Coba ya. Dia. Kita ada nomor berapa, Pak? Kamar 302, Pak. Oke. Okay. Jadi untuk kunci akses kamar sama buat di lift. Oh, oke. Okay. Ya. Aksesnya. Kalau ke lantai 3 enggak perlu harus pakai akses. Ada fasilitas apa aja, Pak, di sini yang bisa dipakai? Ada apa? Greenhouse itu rumah kaca di bawah, Pak. Buat apa itu? Itu biasanya buat spot foto sama ini, Pak, ada package buat romantic dinner juga fasilitas. Oh, gym ada di sini? Gym enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Kolam renang? Kolam renang enggak ada. Oh, enggak ada. Dingin sih, Pak. Iya. Wih, keren. Oh, lihat sini. Iya, betul. The Swiss of Java. Soalnya dia beda gedung. Oh, beda gedung. Jadi soalnya tipe kamarnya itu cuma beda lantai aja, Pak. Jadi ada 3 resort. Oh, 3 resort. Jadi satu kamar tuh bentuknya apa? Kalau hujan gimana tuh? Kalau hujan ada payung, Pak. Oh, ada payung. Wah, ini. Wis, mantap. Temanya ini ya, Swiss of Java ya. Iya. Wis, tinggi gini. Keren nih. Jalan. 3 resort ya. Nanti after runti jam 3:30 ya. Iya, 3:30 ya. Oke. Okay. Founder's Home tuh apa? Buat grup, Pak, vilanya. Oh. Kalau kita di resort. Resort 3. Oh, ada apa aja jenis kamarnya? Ada kalau lantai 1 ada tipe deluxe, di lantai 2 ada deluxe family, lantai 3 etik, Pak. Oh, apa? Lantai 3 etik. Etik. Etik ya. Apa itu etik? Jadi ke balkon gitu. Enggak pakai balkon sih. Oh. Enggak ada rooftop, Bu, cuman bedanya di bed aja. Oh. Bednya ada 3, ada susun. Oh, gitu. Iya, iya. Akhirnya masuk kamar ya? Yep. Hujan. Nih. Wow, cukup jauh ya, Mas ya? Iya, paling ujung. Bukan. Paling ujung. Nih. Wow. Ini ya tempat kita ya. Betul. Wow, keren. Oh, ini per. Iya, di sini ada living room-nya tapi ini seri. Oh iya. Iya. Kita naik deh sampai. Oke, okay. Ini kamar kita ya. Kayaknya sandalnya copot deh kok. Pakai aja. Enggak, maksudnya. Kita room tour. Ini udah masuk kamar nih. Ini ada shower robe. Ini kamar mandi. Ini pelataran kayak gini ya. Ini kamar mandi. Capek. Ini. Wow. Tumbler, minumnya tumbler, nih body lotion ada lengkap, nih, woi minumnya banyak nih, oke, terima kasih pelataran, thank you. Wah, thank you ya. Thank you pelataran Bromo, thank you so much. Nah, ini kamar ya, setupnya. Oke, okay. Viewnya nih, TV-nya gede, mantap. Wah, gimana capek jalannya ya? Capek, wow.
Udah, kita belum tidur. Jalannya lumayan panjang tapi seru sih. Bangunannya bagus banget ya. Iya, bangunannya. Lobinya itu bagus banget, parah, bagus banget. Nah, ini. Itu kayak ada rumah. Terus kamarnya dibagi. Kamarnya dibagi. Sharing room. Tapi rumahnya bagus banget ya. Ya, lucu kayak. Banget. Kayak enggak di Indo ya kayak. Ya, temanya Swiss, The Swiss of Java. Swiss, nih, nih, happy honeymoon, kita honeymoon. Rumah di luar ada kayak di film-film yeah. Gitu biasanya. Kita honeymoon. Nih. Thank you Pelataran Bromo. Wah, mantap, mantap, mantap. Thank you so much ya. Nih. Salam kenal Pak Igede Aryawan. Wis. Nah, ini di Shailendra ada tea time. Tea time. Dikasih snack-snack kayak begini nih. Ada bubur Madura juga. Oh, bubur Madura. Bubur Mutiara, sorry. Oh, bubur Mutiara. Iya, iya. Jadi afternoon tea-nya 4:30 sampai jam 5, Pak. Oke, okay, siap, siap, siap. Selanjutnya nanti ala carte. Iya, 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 siap, mantap. Kalau mau room service juga bisa. Oke, okay, siap, siap. Telepon ya. Iya, Bapak. Happy anniversary! Yeay! Selamat 1 tahun ya. Enggak kerasa? Iya. 1 tahun, 1 tahun. Love you. Tahun dong. Gimana? Kesan-kesannya? Ya gitu, pokoknya. Gitu-gitu gimana? Bersama terus. Kue lo, Bam. Nih. Cobaan. Ayo, cobaan. Kelihatannya kok enak. Kayaknya bolu. Kue atau kamper? Bolu ya? Mana-mana, Dias. Kayaknya ini kamper. Duh, kamar dimakan. Gimana rasanya? Terus jangan ikutan dulu kayak bolu. Terus warnanya coklat. Coba dong. Ini jadi tadi itu dikirim ke kamar ya. Setiap kamar tuh bos kipinya bawa banyak kita keluar. Tapi tidak. Nah. Mana? Bolu. Coklat coatingnya tebel ya. Mm-mm. Enak ya? Enggak enak. Coba makan coklat gak makan kue ya? Oh yang tadi itu housekeepingnya tuh ngasih ini ya? Iya. Rasa fondant.